Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman remaja taklif, ilmu adalah makanan pikiran. Setiap hal pasti ada ilmunya, bahkan hal terkecil sekalipun. Nah, ketika kita lapar, pasti kita akan bergerak untuk mencari makanan. Tetapi ketika kita belajar, pasti kita akan mengalami yang namanya kebingungan. Ketika bingung, itu adalah tanda agar kita bisa mencari ilmunya. Sebagaimana tubuh perlu makanan rutin untuk beberapa kali sehari, maka untuk belajar pun kita harus terus mengupgrade kemampuan kita dalam memahami segala sesuatu. Kita tidak hanya bisa belajar dari hal-hal yang kita pelajari sejak dulu, tapi dari hari ke hari kita harus terus meningkatkan kapasitas ilmu kita. Belajar memang ada tahapannya yang perlu kita tapaki perlahan, satu langkah demi langkah yang lain. Karena nantinya yang akan menentukan apa yang kita butuhkan untuk dipelajari bukan siapapun, tetapi kita sendiri. Tanggung jawab itu bukan di atas pundak ayah, ibu, atau guru kita, tetapi kitalah sendiri yang harus mandiri menentukan apa sebenarnya yang menjadi penting dan prioritas bagi kebutuhan ilmu kita. Maka setiap kali pikiran kita bingung, gelap, ataupun merasa bodoh, itulah tanda ia lapar akan ilmu. Jadi teman-teman remaja taklif, jangan lupa terus semangat bertanya, berguru, merenung, membaca, mencoba, dan terus belajar, karena Allah telah janjikan derajat yang lebih tinggi bagi mereka yang terus menggali ilmu sepanjang hayatnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.